Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rumah Papestor. Tuk, 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 tuk. Oke, kembali lagi Rumah Papestor menginformasikan terkait dengan dunia perpape-papean dan perpotan, di mana pape dan pot merupakan produk interaktif yang lagi ngetren saat-saat ini, di zaman sekarang ini. Untuk itu, di sini pada hari ini Rumah Papestor akan memberikan dan mengulas dan meng-unboxing beberapa produk yang baru saja hadir tiba di rumah Papestor pada hari ini. Oke, di sini ada satu buah paket yang akan kita unboxing bersama-sama. Tapi sebelum kita meng-unboxingnya, tak lupa pula saya ucapkan banyak-banyak syukur dan terima kasih kepada semua teman-teman rumah Papestor yang sudah berbelanja pada hari ini. Baik yang datang ke toko atau yang diantarin, saya ucapkan banyak-banyak syukur dan terima kasih. Semoga apa yang kita perjualbelikan ada hikmahnya, ada berkahnya dan juga ada manfaatnya, sehingga dapat memberikan kebaikan bagi kita bersama. Dan buat teman-teman yang sudah menikmati pelayanan COD dari Rumah Papestor, semoga kita bisa bertemu kembali di hari-hari berikutnya. Oke, langsung saja. Sebelum kita unboxing, izinkan admin dulu untuk menghisap beberapa kali hisapan dari liquid terbaru yang baru saja kita buka, yang judulnya Rip. Rip ini produk AJM, tentu saja ini adalah produk impor dari California. Produk impor dari Marina Pape Mechanel Avenue Suite, Los Angeles, California. Ya, tentu saja. Tentu saja ini adalah produk impor. Biasalah kalau rumah Papestor itu selalu menggunakan produk-produk impor anti lokal-lokal. Kalau teman-teman mau mencicipi produk impor, datang saja langsung ke rumah Papestor. Di sini admin menyediakan satu buah liquid AJM. Wah, yang rasanya itu nano-nano banget. Ada rasa anggur, ada rasa apel, dan juga ada rasa buah-buahan yang segar gitu. Nah, di sini admin sudah mencobanya dan beberapa korespondensi dan komentator kita mengatakan rasanya nano-nano banget. Ini buah creamy ya bro, jadi rasanya itu tidak mint. Jadi dia creamy, seperti pangki-mangki itu, buahnya segar tapi rasanya creamy banget. Buat teman-teman yang masih penasaran sama rasanya, di sini saya bisa menjelaskan sedikit apa yang saya rasain, yaitu yang pertama kali menonjol rasanya itu rasa apelnya. Untuk aromanya sendiri itu berasa anggur merah, anggur hijau, itulah sedikit gambaran dari liquid rip. White grape, Concord grape, stark apple. Ya, rasanya apel, kemudian disusul sama aromanya ada aroma anggur merah, anggur hijau, anggur putih. Manis. Buahnya itu manisnya itu mirip seperti permen buah. Enak banget. Tekstur dari liquidnya ini dibilang sangat encer, jadi pembakarannya itu sangat cepat sekali sehingga bisa menghasilkan flavor dan layer yang benar-benar sempurna. Sempurna. Enak banget pokoknya. Dan buat teman-teman yang belum mendapatkan tekstur dari liquid yang dicoba, mungkin karena berbeda dari RDA, berbeda coil, berbeda kapas. Nah, di sini admin bisa merekomendasikan RDA yang pas buat teman-teman yang rasanya memuaskan dan hasilnya benar-benar real dari liquid yang dicoba, yaitu RDA Dinoy. RDA Dinoy dikombinasikan dengan coil Urdu 420 atau biasa kita sebut coil subuh, karena diproses pas subuh hari dan diambil pas subuh. Namanya coil subuh. Jadi di sini ada mereknya.
Kalau subuh 4.20 karena kita solat subuhnya tepat pada pukul 4.20. Jadi rasanya benar-benar enak dan hasil yang dimunculkan itu benar-benar enak. Berkah juga. Alhamdulillah ya bosku, koilnya benar-benar berkah, bisa mendatangkan kebaikan dan percuanan. Apalagi plus gratisannya. Oke, ini saya terima hadiahnya ini bosku. Saya terima hadiahnya dari Urdu Coil. Ini satu botol parfum yang aromanya membuat malaikat terpikat dan terpingkal-pingkal. Masya Allah, aromanya benar-benar berkah banget. Saya terima hadiahnya dari Coil Urdu dengan seperangkat parfum halal tunai cash. Oke, langsung saja kita unboxing. Di sini ada beberapa paket yang belum pernah kita stok sebelumnya dan bisa dibilang kita ketinggalan untuk menyetoknya. Dan ada juga di sini paket yang sudah habis, produk yang sudah habis stoknya. Dan sekarang kita stok kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Aneh lupa kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama di sini ada liquid legendaris yang keberadaannya sempat hilang dan sekarang kita munculkan kembali keberadaannya setelah beberapa tahun lenyap dari dunia perpapi-papian, yaitu liquid King of Cloud 100 ml. Sekarang sudah muncul keberadaannya, ini sudah beberapa tahun hilang dari dunia yang panah ini, sekarang sudah ada lagi. Tentu saja ini produksinya tahun 2020. King of Cloud sudah ready di rumah papi store, kita jual murah-murah aja. Mungkin ada beberapa teman yang belum kesampaian untuk membelinya, di sini kita readykan lagi stoknya. King of Cloud 100 ml, harganya cuma 135.000 saja bosku, murah banget. 135.000, tersedia nik 3 sama nik 6. Ini dia penampakannya, yang dulu pernah hilang dari belenggu RDA kawat kapas. Stoknya cuma ada 5 pieces karena memang di dunia ini sudah limit sekali stoknya. Ini ada 5 pieces saja, nik 3 sama nik 6, King of Cloud 135.000. Kemudian ada liquid Bananalicious juga ini. Tersedia nik 3 sama nik 6. Walah, ternyata bukan nik 3 dan nik 6. Ini niknya nik 9 sama nik 12 bosku. Tersedia dua varian ini karena nik 3 dan nik 6 nya sudah kosong. Jadi kita stok. Jadi yang ada ini cuma ada nik 9 sama nik 12. Buat teman-teman yang suka high nik, ini sangat direkomendasikan sekali keberadaannya untuk dimiliki. Harus di bawah caranya. Jarang nyetok merek Nepo. Ini antar baru doang. Kasih di stok.
Eros, ya. Oke, barang selanjutnya di sini yang lagi viral-viralnya, yang lagi banyak-banyaknya di stok oleh beberapa toko, yaitu Argus P1. Nah, kita sudah dapat ini dengan harga yang sangat-sangat menarik. Langsung saja kita order Argus P1. Untuk pot only cuma berapa kita? Cuma 325.000 saja bosku pot only-nya. Untuk paket siap ngebulnya itu 350.000 dapat liquid. Ada 3 warna, warna merah, warna hijau sama warna abu. Argus P1 pot kit sudah ready di rumah Pape Store, warna hitam, warna hijau sama warna merah cuma 350.000 paket siap ngebul. Untuk pot only-nya 325.000 saja, halal, halalan toyiban. Yang lagi minat-minatnya, yang lagi ngidam-ngidamnya sama Argus P1 di rumah Pape Store sudah ready tentunya dengan harga yang sangat menarik, nyentrik dan eksis. Jadi teman-teman kalau menggunakan pot ini bakalan terlihat eksistensinya itu benar-benar nyentrik, menarik, bisa dibilang good looking, good skill and good lucky. Argus P1 sudah ready di rumah Pape Store cuma 325.000 saja. Untuk paket siap ngebulnya 350.000 saja. Kemudian ada Bananalisius 140.000, Nick 9 sama Nick 12. Gede amat. Kemudian ada King of Clutch Nick 3 sama Nick 6 135.000. Mari kita lihat beberapa komentator kita. Jumat, oi. Rasa janda rak bang. Masya Allah. Acuh tak acuh Jumat. Woi, sudah pulang bosku. Langsung kita menyampaikan beberapa patah kata tentang khotbah Jumat yang baru saja kita dengar, yaitu tentang dunia perpape-papean. Acuh tak acuh rasa janda arak bang. Rasa janda ada, ini janda muda, warnanya keungu-unguan dan kepingpingan. Rasa harganya 135.000. King of Clothes yang dulu pernah ada, yang dulu-dulu itu namanya janda sudah. Rasa janda, janda tua, janda muda. Nik 3 sama Nik 6 135.000 100 mili halal. Ada lagi ini produk yang terbaru dari rumah Pape Store. Mana dia? Nah, ini salah satu produk terlangka yang mungkin jarang dimiliki oleh beberapa Pape Store di dunia ini dan hanya ada di rumah Pape Store saja. Liquid Naked. Nah, ini asli impor. Barang impor rasanya kebule-bulean gitu. Kita cuma dapat 2 rasa di sini karena kemarin kita ordernya banyak rasa, jadi yang masih stoknya di dunia yang panah ini hanya ada 2, tapi syukur-syukur saja kita dapat rasanya. Jadi di sini ada rasa Naked Mango sama Lapa Flow. Bukan Flapa-Lapa tapi Lapa Flow. Lapa Flow Ice Nik 3 sama Mango. Ini salah satu mango yang creamy, yang biasanya kita temukan rasa mangga itu mint. Nah, di sini ada mangga creamy. Hanya ada di Naked 60 mili cuma 165.000 saja. Waalaikumsalam. Udah ada belinya? Hah? Udah ada belinya. Ada apa? Udah ada belinya. Bel? Iya.
Kawi satu. Kawi. Kemarin tuh yang mau ambil mangga itu gak jadi, ini aja enak ini. Gak banyak sekarang yang juta ini datang. Juta yogurt, juta mangga, anggurnya sudah habis. Ini berapa maksudnya juta ini? Ini 7. Ini 3. Ini jutanya ada 3? Kalau mangganya ada, ini 7 aja. Yang lengkutnya ini 3. Yang rasa mangga-mangga banyak. Ini murah ini, 75.000 ini. Mangga, anggur, nanas. Oh, Khalifah itu 75.000? Kalau Khalifah 120. Ini. Yang EJM ini enak, murah-murah ini impor itu EJM. Belum datang stafnya sini. Oh, sudah dikelas-kelasin. Ini bagus nih yang kemarin dibeli itu. Ajo ini bagus. Ya. Oh, ini waktunya kan apa sih, Bung? Cepatnya. Sudah misalnya sampai kering aja bikin ini. Enggak tahu juga. Iya, saking saya perhatiin sampai kering aja. Ya. Saking enaknya ini yuk. Nyedot terus saya. Cepat saja hitam kayak gini. Koinnya? Iya, kalau sudah kering kayak gini harus tesin lagi, jangan diisap. Oh. Kalau sudah kering kayak gini, hitam juga. Iya, hitam cepat dia hitam. Terus bisa, koinnya bisa berubah nggak ya? Berubah sih warnanya. Nah, kalau apa namanya tetap basah masih dia kelihatan warna aslinya. Ini kan saya sampai BC aja ini nggak pernah saya nyisap sampai kering. Masa? Terus gimana ini ya? Harus tetap BC itu kawat kapasnya. Ini kan sudah kering ini, kalau sudah nyisap song dia lama-lama sedikit-sedikit. Ganti kapas harusnya gini? Enggak, tetesin aja. Loh, kemarin. Baru kemarin kan jadinya? Kemarin makan separatian pas agak ini. Apa kering sekali. Disertai masih ada disertai. Ini kapasnya juga dibasahin? Iya. Pokoknya becek sudah. Kalau itu sudah termasuk kering. Harusnya ganti kapas ya gini ya? Enggak, masih dia bagus kemarin saya. Kalau tetap becek bisa seminggu sekali ganti kapas. Nanti kalau sudah semingguan itu menyusut dia kapas dia. Baru diganti. Kalau masih saya tuh sekarang pakai kapas yang biru gitu loh, apa namanya itu. Bungkusnya hitam biru, tulisannya biru. Enggak ada. Kalau bagus cara kita makainya tetap ya. Oh, warnanya sampai basah ya? Iya. Saya sampai kering itu sampai bau bosong itu. Ya, nah, sampai kayak gitu. Itu cepat gantinya. Mumpung nengkir kan dulu-dulu sih. Banyak yang terbaru, murah, enak. Mungkin ini ya? Ini yang keluaran LCP sama Miru ini. 75an ini. Apalagi ini roti sendiri ini enak. Ah, udah pernah saya? Itu Hendrian yang bawa itu? Yang mana? Iya, yang hilang itu. Pernah dia? Pernah saya? Dia beli tapi jatuh katanya. Kurang tahu sudah. Jatuh apa? Habis kok? Yang jatuh ya. Habis itu Cina itu? Ini dia beli kemarin kopi susu ini. Siapa Hendra? Iya. Ini dia sempat bawa. Udah ada tester-tester lainnya? Ah, tester. Ini aja saya baru buka tapi stoknya sudah habis ini. Ini buah creamy. Oh, rib ini. Ya. Yeah. Pernahnya yang anu yang baunya enggak enak itu kok kayak gondrogi rasanya yo.
permen buah apa semen? Sampai pakai ini juga? Itu saya pakai. Bang tapi lah sebenarnya main bat berapa harusnya gini ya? Batnya main berapa tuh? Ini Exxon nih. Itu rakitan moodnya aja nih, boxnya. Kalau mau ngerakit, buat mereka. Oh, pengurusan itu. Bisa diisi apa aja itu dalamnya? Ya tinggal butuhin apa holder baterai, konektor sama tombol, soda jadi sudah. Tapi mereka jadinya. Yang mereka itu kayak langsung apa namanya konektor langsung ketemu sama baterai nggak pakai chip ngelawas gitu. Bahaya ya? Ya harus sedikit ya, berbahaya. Sedikit berbahaya itu. Ya kalau tahu apa namanya harus pakai pilih-pilih koil dia. Koil merah ya. Khusus kayak yang dia pakai. Dapat istirahat sekarang jadinya? Nanti sore. Sore baru malam jalan. Oh, malam jalan. Saya pernah nyoba itu yang Isen Fisheri pernah Adina Indra beli itu. Atau terus kamu ya? Tapi gak cocok sama liquidnya ya? Ini lah telepon lu baru, paling baru segini saya. Telepon ini? Gak enak. Gak cocok. Terlalu gula jawanya anu. Keras sekali. Ada campuran susunya. Salnik buat pot-pot itu? Iya. Saya tuh pandan seneng yang itu loh, yang kayak pandan tapi apa namanya butter. Kemarin dia nyoba yang punya Rogi Respect itu nggak cocok, nanya ada minyak dikit nih. Respect? Iya. Ada rasa apanya? Minyak apa ini? Ada kayak minyak dikit. Jadi diambilin juta mangga itu? Ah, jual itu lah, mail ini, KB ini. Oh, dia yang minta ini? Iya. Oh. Ini putih ini kayaknya menarik nih bungkusnya. Iya. Putih ini? Putih itu, menarik hasilnya. Strawberry gandum. Gandum. Ini demun enaknya. Strawberry permen karet.
Enggak buka tester-tester sama lo. Beberapa sebagian. Masih enak, yang satunya tuh enggak enak kayak gini. Kan ada apa ada yang ini mungkin bungkusnya yang ini. Ya, kayak punya kapten beli itu. Baunya enggak enak. Ini harus saya lu lupa. Kan ada karena rasa nanas, lemon. Oke, terima kasih bang ya. Oke. Mau ke Mataram? Apa di sana? Mau jajan, makan-makan. Algi Panjeri berjumat bang, sudah selesai bosku. Ini kita lagi menyampaikan khotbah yang baru saja disampaikan. Kebetulan pembahasannya tentang dunia perpapi-papian. Oke, buat teman-temanku yang mau order Argus P1 sudah ready di rumah Papi Store, harganya Rp325.000 saja untuk part only, dan paket siap ngebulnya Rp350.000 saja. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fil umrik. Semoga apa yang saya sampaikan ada berkahnya, ada hikmahnya, dan juga ada kebaikan yang tersimpan. Dan semoga apa yang sampaikan bisa diterima oleh sementara. Amin ya rabbal alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Papers Mania, salam uap, salam ngebul, salam rumah Papi Store.